Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belisia for You. Halo kalian semua para Loki, kita ketemu kembali pada hari ini. So, gue udah menyelesaikan series dari SN Vlog dan sekarang mereka udah membuat konten baru yaitu Secret Picnic Party Episode 1 1 Million Subscriber Celebration. Gila, panjang banget judulnya. Gue agak sedikit terlambat menyelesaikan video ini, sorry banget. Tapi gak apa-apa, sekarang gue akan kembali mengejar seluruh konten di Secret Number. Jadi ini akan menjadi konten yang asik sepertinya. Dan gue udah menyiapkan keripik-keripik itu buat menemani nontonnya karena lumayan panjang durasinya. Untuk kalian semua silakan siapkan sebelum kalian. Dan untuk kalian semua juga para Loki yang ingin seluruh listen gue terhadap Secret Number masih disini. Lalu klik di bawah, taruh place dulu. Listen gue terhadap Secret Number disitu. Buat kalian semua yang pengen ngobrol, saya ke gue, boleh klik di gue. Silahkan diam, tunggu akan coba untuk sebut sebisa mungkin, oke? Di samping sudah sedikit pikir pasti episode 1 dan gue sangat happy karena kita mendapatkan asupan-asupan dari Secret Number. So, Loki kalian siap, in 3, 2, 1. Secret Number, please hit me, let's go. Oke, konten apakah ini? Pasti seru. 101 million subscriber. Oke. Intronya berbeda sekarang. Mari kita menghargai seluruh visual mereka ini. Oke, di kantor mereka di bulan April di Fan Entertainment. YouTube mereka udah sampai 1 million. 1 million YouTube subscriber. Gua punya baru masuk 4000. Enggak apa-apa, guys. Perlahan tapi pasti. Silakan subscribe. Congrats, Secret Number. Mereka pun terkejut loh. Mereka pun. Congrats. Mereka pun happy, gua juga happy. Mereka kayak udah memikirkan bakal diadain di kayak piknik yang kayak di lembah luas, ternyata karena COVID hanya dirayakan di dalam kantor mereka aja. It's okay. Tapi mereka bisa mendekor, bikin dekorasi yang kayak mewah-mewah gitu loh, guys, ceritanya. Oke, gue mesti fokus untuk membaca teksnya agar gue bisa mengerti. Oke. People created this set this and practice materials created interesting team. Oke. Kita mesti fokus untuk membaca peraturan dan juga cara mainnya biar kita juga paham. Wah. Halo, Sudam. Sudam manis banget lah. Ayo guys, sambil makan, guys. Lagunya tuh. Dia mesti menyanyikan lagu yang ada kata-kata love ya atau sarangnya gitu ya. Oh ya, udah emosi duluan. Jinny lucu banget ya. Gagal lagi. Ayo Dennis. Yang kemarin. Jadi dengan alasan dia bilang karena dia bukan warga Korea asli, orang Korea asli, jadi dia kayak harus memaklumi kalau dia nggak bisa dengan jelas menyebutkan lirik lagunya. Alasan ya. Emosi semuanya. Kacau. Ayo. Dita, ayo Dita. Berhasil. Jinny berhasil. Ada yang miss dari itu. Oke.
apa gimana gimana harus harus menebak karakter yang di acara TV ini. Itaewon Class. Gua belum nonton. Tapi katanya bagus drama itu. Oke, Dita tahu. Nah, biasanya orang Indo pasti sering nonton drama. Ayo Dita, come on. Come on Dita. Mereka harus menebak nama karakter di drama itu, guys. Oh ya. Itaewon Class. Dita. Wah. Berarti Jin dan Julia di tim B. Ayo guys, sambil ngunyah guys. Hmm? Acronym game, guess the world by the provided acronym. Okay. Semua langsung kayak mikir semuanya. Ya sih, kayaknya sih Dita paling susah untuk menyesuaikan dengan yang lain karena dia kan emang kayak orang Indo mendok banget, jadi kayak agak sedikit susah untuk menyesuaikan dengan teman-teman mereka. Ya kuat Dita. Tuh. Oke. Okay, say five things related to the provided word within 5 seconds. Tennis, jeroen bokkeumbap, omurice, oh, hazen egg. Dita! Ah, Dita, come on. Oh, gaerang bokkeumbap, gaerang... Oh, no. Lea 먼저 했어요. Aduh, hampir banget loh guys itu. Cepet. Langsung belibet. Mesti ngomong cepet. Otak muter tuh guys. Oleh ya mulai emosi. Wah, kayaknya susah nih guys. Oke. Oke, Dennis tim A. Berarti Jini dan juga Lea tim B, Dennis tim A. Sekarang tinggal Sudam dan juga Dita yang gak ada tim, oke? Okay? Kita akan lihat mereka akan kemana. Guess the correct answer based on the provided acronyms MTP or SNAP. Apa ya? Gua pengen ikutan mikir tapi gua malas. Mangkir gua buat mikir. Oh, sudah menang ya? Dia dapat ya? A atau B? Sudah? Come on. Dia mikir. Dia bimbang, dilema. Oh, oke. Okay.
Oke. Okay. Tenis sudah tim A. Terakhir tinggal Dita. Kalau tebakan gua, Dita akan, kalau dia menang dia akan pilih tim B. Kalau menurut gua, kita lihat seperti apa. Guys, the curtain. Oke, okay, sama kayak yang tadi lagi, tapi ini drama penthouse. Mesti menebak nama karakternya. Gua juga belum nonton drama penthouse, jadi gua enggak tahu, guys. Sorry, guys. Tapi katanya itu bagus ya dramanya. Oke, okay, nanti gua akan nonton penthouse. Gue belum nonton jadi gue nggak tahu guys asli. Tuh udah dikasih hint loh guys, udah dikasih clue. Come on Dita. Dita come on. Hot pink. Morning, Jasir. Lea, hot pink. Oh sorry. 운동 많았어. 이름이 하치가 있어. Berarti oke, iroke A 팀이 됐고요. 이렇게 B 팀이 됐어요. Oke, berarti sudah Dita Dennis tim A, Jinny Lea tim B. 3 lawan 2, oke. Okay. Wah, ini kayaknya bakal asik nih guys. Kayaknya mereka akan masak-masak mungkin. Jinny. Tuh, saat-saat meme-able banget mukanya. Good. Oh, apaan nih guys? The wheel is composed on 100, okay, 1000. In case of second match, previous budget may be reset. But if the new budget is less than the previous budget, 20,000 won will be decreed. Oke. Okay. Agak ribet ya. Bikin mikir tengah malam nih gua nonton ini. Apakah dia beruntung? Sepertinya dia kurang beruntung hari ini. One more time. Sekali lagi. Oke, oke. Oke. 10, 12 사이에 있어. 그래서 완전 우리 좋은 거 같아. 스케일 하기. 20이 나오면 제목이 안 좋은데. 가자. 같이 몰라. 괜찮아. 원래 이거 생각 없이 불러 드린 거. 맞아, 맞아, 맞아. 진짜 안 Lee Sudam menyelamatkan mereka semua. Tangan Lee Sudam menyelamatkan mereka semua. Wah,
대박. 거의 기사가 됐네요. 방송이 될까 하면 나닥. Oke, itu uang buat simpanan mereka. Abis ya guys. Wah, thank you. Itu sedikit piknik party episode 1 dan gue sangat happy dan sangat senang karena kita akan dapatkan lagi konten baru setiap mingguannya setelah SN Vlog kemarin selesai. Dan satu ini gue sangat suka dan menarik karena mereka akan mainkan lagi misi-misi dan juga pasti akan seru ke depannya. Untuk kalian semua para Loki, silahkan subscribe. Gue akan terus pastikan semua ke mereka semua. Lalu juga kasih komentasi ke teman-teman mereka. Setelah kalian diketik juga coba baca semuanya, oke? Okay? So Loki, thank you dan see you di episode yang berikutnya. Habis semuanya, thank you, dadah.